Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTubeku Yudi Ardianto, teman-teman. Apa kabar? Semoga yang sakit semoga segera disembuhkan dari penyakitnya dan selalu kita selalu diberi kelancaran dalam bekerja maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, oke teman-teman, kali ini sesuai di judul, aku bakal review ada 3 unit, teman-teman, M50. Mungkin kemarin banyak yang tanya, Mas M50 ready, Mas M50 ada stok kayak gitu. Ini kita baru aja kemarin kedatangan langsung satu hari itu 3 unit, teman-teman, dengan kondisi yang menurutku masih mulus juga, masih bagus. Ya wes, teman-teman, kita update untuk unit yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini ya, M50. Nah, untuk kondisinya kayak ini. Nah, sebentar, untuk M50 ini teman-teman rilis tahun 2018. Untuk saat ini udah sekitaran berapa? 18, 19, 20, 21, 22. Sekitar 5 tahunan kamera ini dari rilisnya. Dan untuk di tahun ini, untuk M50 ini, untuk hasilnya masih oke, masih bagus. Foto maupun video masih oke juga. Untuk kamera ini masih menggunakan APS-C sensornya. Dan kamera ini udah dilengkapi WiFi, NFT, dan juga udah ada Bluetooth-nya juga. Dan megapiksel kamera dari kamera ini udah 24 megapiksel. Untuk video kamera ini bisa 4K. Dan kamera ini juga cukup ringan. Mungkin untuk kalian untuk nge-vlog kayak gitu, dipegang satu tangan itu cukup ringan. Tapi ya nggak ringan-ringan banget menurutku ya, untuk kayak gini sekitaran 400 graman untuk kamera ini dengan sekalian lensa. Dan untuk baterai kamera M50 itu menggunakan LPE12, nah kayak gini baterainya. Nah ini, dan memori kamera ini menggunakan SD card ya, kayak gini memorinya. Ini banyak banget di pasaran, di kisaran harga 100 ribuan untuk memorinya, mungkin yang 16GB, 32GB, dan sebagainya. Mungkin kalau kalian untuk video-video 4K, itu tak saranin kalian menggunakan memori yang Extreme Pro untuk speed-speed yang tinggi. Mungkin speed di 160, speed di 200, kayak gitu untuk video-video kalian menggunakan 4K. Sedangkan untuk foto, kalian bisa menggunakan speed yang 80, ada yang 100, itu nggak masalah. Nah, langsung aja teman-teman, ya untuk unitnya ya, untuk unitnya yang pertama ini tak masukin memori sama baterainya. Nanti kita coba juga untuk kondisi fisiknya kayak gini. Untuk kondisi fisiknya masih mulus teman-teman. Kalau mulus aku bilang mulus, kalau ada minusnya nanti aku tak bilang juga. Nah, untuk M50 juga udah support yang namanya jack mic. Jack mic-nya menggunakan 3.5 kayak gini, ini standarnya. Bentar, nah kayak gini untuk jack mic-nya ya. Kondisinya ini masih mulus, untuk lensa juga masih oke kayak gini, kalian bisa lihat. Untuk karet grip ini juga masih rapat semua. Nah, ini kayak gini, untuk karetnya ini juga masih rapat. Nah, kayak gini. Kondisinya untuk belakang teman-teman kayak gini untuk kondisinya ya. Nah, tombol-tombol keseluruhan, layarnya udah flip juga kayak gini. Nah, ya monitor wajah kita kayak gini ketika kita nge-vlog, nah kayak gini ya. Nah, kondisinya layarnya tilt kayak gini, udah touchscreen juga untuk M50. Untuk bagian bawah juga masih rapi teman-teman, masih mulus. Nah, nggak ada retakan sama sekali. Nah, untuk cat-catnya masih oke juga. Nah, kayak gini M50-nya. Untuk yang pertama coba kita nyalain. Nah, untuk M50 flashnya ini kita tinggal angkat kayak gini. Nah, untuk apa itu? Nah, ini untuk layarnya. Oh, baterainya habis. Bentar, tak ambilkan baterai ya. Nah, untuk baterainya kita ganti. Dari tadi habis. Kita coba nyala, Kak. Oke, nyala kayak gini, teman-teman. Eh, kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Untuk fitur-fiturnya. Kayak ini, teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini kita coba untuk flashnya. Dan oke, 1, 2, 3. Nah, ini ada kilatan. Nah, itu untuk flashnya. Oke, untuk tombol-tombol keseluruhan, touchscreen. Kelihatan nggak? Bentar, tak buat agak redup aja. Nah, biar kelihatan kayak gini. Nah, ini untuk touchscreen, aman. Nih, apa dia ini ya? Untuk touchscreen-nya. Nah, aman ya.
sama semua. Nah, kayak gini untuk fitur-fiturnya. Untuk apa e-cup-nya juga fungsi. Nah, ini sensornya, nah aman. Udah ada viewfinder-nya juga. Mungkin kalau kalian membutakan flash ketika kalian mau motret cahayanya kurang, kalian bisa tambah dengan flash eksternal, udah dilengkapi dengan head hot switch juga, teman-teman, kayak gini. Nah, untuk M50 yang pertama ya, kayak gini untuk kondisinya. LCD-nya, untuk LCD aman, nggak ada fignet sama sekali, teman-teman. Bentar, untuk LCD biar kelihatan lah. LCD nggak ada fignet, aman, kayak gini, kalian bisa lihat ya. Biasanya kalau fignet itu ada bekas item, kok bekas apa itu, kayak item-item tipis di pinggir, kayak gitu. Kalau udah udah terlalu banyak, pasti fignetnya lebih kelihatan. Kalau ini masih aman, fignetnya pun nggak ada. Nah, untuk karet-karet, tombol-tombol ini normal semua. Nah, kayak gini, itu tombol recordnya bagian sini, untuk record untuk video. Untuk yang pertama, lanjut kita untuk yang kedua. Ini kita pelan-pelan aja ya. Kemarin ada yang apa itu namanya komen di Instagram Mas, reviewnya per tipe kayak gitu. Nah, ini aku coba untuk nge-review per tipe. Nah, kebetulan M50 kita ada 3 unit. Nah, untuk yang ini M50 juga, cuman kalau ini pengeluaran di Eropa. Nah, untuk di Eropa itu menggunakan serinya ini, EOS Kiss M, kayak gitu. Biasanya kalau yang lain di DSLR itu ada yang Rebel, ada yang Kiss. Nah, kayak gini ya. Untuk mesin keseluruhan ini normal, teman-teman. Kalau normal apa itu? Sama dengan M50, ini sama aja, nggak ada beda. Cuman di bedanya hanya di tulisannya aja. Untuk spek keseluruhan sama, nggak ada bedanya dari M50 dengan Kiss M. Nah, untuk ini juga normal semua, untuk flashnya juga aman, untuk tombol-tombol ini juga aman. Setiap unit masuk itu pasti kita cek. Nah, kelihatan nggak ya? Bentar. Untuk tombol-tombol juga apa itu? Untuk touchscreen juga aman. Nah, ini juga dari LCD, segi LCD aman juga, nggak ada fignet sama sekali. Untuk sentuh juga aman. Nah, kayak gini ya. Untuk sentuhnya aman. Nah, ini kayak gini. Untuk tombol-tombol kita coba pencet. Nah, ini aman ya. Nah, kayak gini, aman. Nah, kita coba ke oke. Okay. Nah, kayak gini aman. Nggak ada fignet. Touchscreen juga fast response. Untuk sensor di viewfinder juga aman, kayak gini ya. Nah, ini untuk yang kedua. Untuk M50 dengan seri KISS. Untuk keseluruhan mesin, semua aman, nggak ada kendala. Kalau ada minus, pasti kita sebutin minusnya nanti di deskripsi Instagram. Yang belum follow Instagram kita, silahkan follow Instagram kita, yaitu Real Kamera. Di sini nanti setiap per item itu udah kita deskripsikan. Mungkin minusnya, kalau ada minus kita kasih minusnya. Kalau nggak ada minus, ya kita nggak kasih, teman-teman. Nah, untuk jack mic-nya juga ada. Nah, kayak gini. Nanti dibilang nggak ada. Nah, ini untuk jack mic-nya, ini sama. Ini untuk jack mic-nya menggunakan 3.5. Nah, standar ya, biasanya pakai itu. Untuk tombol-tombol, untuk karet grip, ini aman, nggak ada apa melar apa gimana, nggak ada. Untuk yang bagian sini ada HDMI dan juga untuk mikro sama HDMI ya, menggunakan mikro. Nah, ini untuk yang kedua. Lanjut untuk yang ketiga, kita lepas baterai juga. Untuk lensa keseluruhan sama, menggunakan 1545 STM. Ini kitnya bawaan dari M50. Terus kita lanjut untuk yang terakhir. Kita ada 3 unit. Nah, ini untuk yang terakhir kita coba kita masukkan memori sama baterai. Nah, untuk kondisinya bentar, untuk kondisinya ini masih mulus, teman-teman, kayak gini. Kalian bisa lihat. Untuk bagian atas juga masih mulus semua, aman semua. Untuk lecet minim banget. Nah, kayak gini ya. Ini untuk kodenya, nanti misal kalian beli kayak gini. Untuk karet bagian sini aman, nggak ada melar sama sekali. Hanya teman-teman di bagian sini, untuk ini karetnya agak kotor. Nah, kayak gini ya, ini kotor. Ini kemarin tak bersihin nggak bisa. Ya, kita jual apa adanya kayak gini ya.
Nah, ini hanya ini tok. Kalau melar nggak ada, aman semua. Nah, kayak gini kita lihat. Nah, ini untuk mikro, untuk data dan HDMI. HDMI-nya juga menggunakan mikro. Untuk tombol-tombol ini normal, kita coba nyalain, kita flash, kita coba angkat juga, bentar. Nah, kita sik. Nah, ini flash. Nah, flashnya ada kilatan, ini berarti normal. Untuk LCD ini normal juga, teman-teman. Enggak ada fignet sama sekali. Untuk tombol, nah apa enggak bisa. Nah, itu tombol aman, kita touchscreen. Fast response, enggak lemot. Nah, kayak gini ya. Bentar. Nah, untuk tombol-tombol kayak gini aman semua. Kalian bisa lihat. Nah, lensanya juga menggunakan kit bawaan ini sendiri. Untuk flip juga normal. Nah, enggak ada. Nah, kayak gini untuk flipnya aman ya. Oke, kita tutup lagi. Untuk bagian bawah juga aman. Minim lecet-lecet, cuman di karetnya kotor kayak gini, teman-teman. Kalian nanti bisa milih. Ini udah ketiganya udah tak upload di Instagram juga. Setiap item juga kita deskripsikan. Di situ udah tertera untuk setiap foto. Detail dari sebelah sini, sebelah depan, dari grip, belakang, atas, bawah, kita udah sertain fotonya per setiap slide itu ada. Sudah detail, kalian bisa lihat, ya cek. Nah, untuk ini kita jual sama di harga 7.500, teman-teman. Nah, kalau kayak gini menurutku bukan minus, hanya kotor kayak gitu ya. Nah, untuk kondisinya kayak gini. Kalau minus itu mungkin dari body itu ada retak, mungkin tombol-tombol ada minus. Nah, mungkin kalau tombol minus ya, minusnya itu tombol mungkin nggak bisa, mungkin dipencet apa namanya, dipencet nih, misal ini nggak respon, nah itu berarti kita sebut minusnya itu. Kalau kayak gini ya wis, ini terserah lah mau bilang minus apa gimana. Kalau ini aku nganggap ini bukan minus, ini hanya kotor, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, untuk kondisinya kayak gini, ini sudah tak upload juga di Instagram. Kalian bisa lihat di Instagram kita, di Rio Kamera. Dan nanti mungkin yang kalian mau order, kalian ada di luar Kota Ponorogo, jauh dari Kota Ponorogo, kalian nanti bisa order. Kalian bisa lewat Shopee maupun Tokopedia. Bukalapak juga ada, cuman kita Bukalapak jarang banget saat ini. Kebanyakan pakai Shopee dan Tokopedia. Atau kalian bisa langsung WA, transfer. Nah, nanti kalau kalian belum, istilahnya belum yakin dengan kondisi unit, nanti kalian bisa WA, kalian nanti bisa apa itu namanya, video call. Oke, sekian, terima kasih video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.